Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Kumparan, dari tulisannya Mbak Ngesot. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ilmu Begal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di tengah kebun karet, berdiri sebuah rumah panggung yang atapnya terbuat dari rumbia. Dindingnya bilik bambu dan lantainya papan kayu. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah tersebut. Setiap malam penghuninya menggunakan lampu canting sebagai penerang. Hanya ada satu rumah di sana yang dihuni oleh seorang pekerja perkebunan karet beserta istrinya. Malam itu seekor anjing hitam sedang tidur nyenyak di kolong rumah panggung. Namun, tidurnya terusik saat terdengar suara jerita Nurimah, wanita yang sedang hamil besar. Jamal sang suami panik. Ia tahu kalau istrinya akan melahirkan. Terlalu beresiko kalau ia membawa istrinya menuju perkampungan. Satu-satunya cara adalah menjemput bidan dan membawanya ke rumah Jamal. "Bertahanlah Nurimah, aku mau cari bidan dulu." Jamal membaringkan istrinya di atas kasur butut yang sudah banyak tambalan. Nurimah tidak bisa berkata apapun. Perutnya merasa perih seperti ditusuk puluhan pedang hingga menembus ulu hati. Air mata hangat menetes sedikit demi sedikit membasahi pipinya. Ia memandangi Jamal yang pergi meninggalkannya. Lengan Nurimah perlahan terangkat, menggapai-gapai ke arah pintu, meminta agar Jamal tidak pergi. Nurimah ditinggalkan sendirian, hanya ditemani lampu cantik dan suara jangkrik yang bersautan dengan erangan Nurimah. Jamal menyalakan mesin motor bebeknya. Dia tancap gas, menerobos jalan setapak yang licin karena tadi sore hujan turun dengan sangat lebat. Motor keluaran tahun 2002 itu menerjang semak yang menjuntai di sisi jalan setapak. Kedua kaki Jamal harus menahan motor itu kalau sesekali ban belakangnya tergelincir. Akhirnya, motor Jamal tiba di jalan aspal menuju perkampungan. Jalanan sepi, membentang pohon-pohon karet di pinggir jalan. Tidak ada satupun rumah warga yang dapat dijumpai di sana. Jangan harap ada lampu jalan. Hanya ada cahaya lampu motor Jamal dan cahaya bulan yang temaram. Jamal ngebut, tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut. Rambutnya yang ikal berayun-ayun diterpa angin. Sesekali ia mengusap kumis tebalnya. Matanya memincing, ia fokus memperhatikan jalan. Dari kejauhan cahaya motornya menyinari sesosok wanita yang berbaring di tengah jalan. Jamal mengerutkan dahi. Ia heran, kenapa ada wanita tiduran di tengah jalan. Motor yang Jamal kendarai perlahan melambat dan akhirnya berhenti di depan wanita itu. Jamal turun dari motor, perlahan mendekati wanita tersebut dengan hati-hati. Namun tanpa Jamal duga, dari balik pepohonan muncul tiga orang lelaki berbadan besar. Mereka semua membawa parang dan menghampiri Jamal. "Kunci motornya." Abe mengacungkan parang ke arah Jamal. "Jangan, saya mohon. Saya juga orang Lampung. Jangan begal saya. Istri saya mau melahirkan dan saya harus segera jemput bidan." Jamal mengangkat tangannya, enggan menyerahkan kunci motor. Abe lalu melirik ke temannya, memberikan sebuah isyarat. Dua orang dari mereka memegangi tubuh Jamal. Jelas saja Jamal berontak. Ia menendang salah satu dari mereka dengan keras. Wanita yang tadi terbaring di jalanan kini merampas kunci motor dari kantong celana Jamal. Karena jengkel melihat tingkah Jamal, Abi menusukkan parang tepat ke perut lelaki itu. Darah keluar dari mulut Jamal, matanya melotot. Ia tersungkur, kepalanya membentur aspal, kedua tangannya memegangi parang yang menancap di perutnya hingga menembus punggung. Darah mengalir perlahan dari perutnya membasahi aspal yang dingin. Abi berboncengan dengan wanita tadi, membawa motor Jamal. Sedangkan dua orang lainnya mengeluarkan motor milik mereka
yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Sekarang nyawa Jamal ada di tenggorokan, nafasnya satu-satu, hingga akhirnya ia tewas dengan menyedihkan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Jamal seperti hewan yang dibunuh dan dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Sementara itu di rumah panggung, Nur Ima tidak berhenti mengerang. Ia berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dari dalam perutnya, tapi usahanya sia-sia. Bayi itu tetap tidak mau keluar. Nur Ima menangis, ia hampir kehabisan tenaga. Saat Nur Ima sedang berjuang, tiba-tiba terdengar suara lantai papan berderit. Ada langkah kaki yang mendekat. Nur Ima yang sudah kewalahan menahan rasa sakit, berusaha melirik ke arah pintu kamar. Di sana muncul Jamal, suaminya yang ia tunggu-tunggu. Anehnya, Nur Ima tidak mendengar suara motor yang datang, tapi suaminya itu sudah ada di kamar dan tanpa membawa bubidan. Tanpa berkata apapun, Jamal membantu istrinya melahirkan. Dipijatnya perut Nur Ima perlahan. Nur Ima mengeluarkan semua sisa tenaganya, mendorong jabang bayi agar cepat keluar. Selang beberapa saat, terdengar suara tangisan bayi. Bayi itu lahir dengan sehat. Wajah Nur Ima penuh keringat, matanya sayup. Ia menatap langit-langit kamar. Bayi yang baru lahir digendong oleh Jamal. Tali ari-arinya menjuntai belum dipotong. Jamal mendekat ke jendela kamar sambil menimang-nimang bayi yang terus menangis. Jendela kamarnya dibuka. Nur Ima menoleh ke suaminya yang sedari tadi tidak berkata apapun. Lelaki itu mendongak ke langit malam. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih. Ia terbang, melesat melalui jendela kamar sambil tertawa cekikikan membawa si jabang bayi. "Anakku!" teriak Nur Ima. Lengannya menggapai ke arah jendela. Perkebunan karet tempat Jamal bekerja memang terkenal angker. Pemilik perkebunan sudah berkali-kali mengganti pegawainya lantaran mereka tidak sanggup menghadapi gangguan makhluk halus yang mereka sebut jurik. Lain halnya dengan Jamal. Demi menghidupi istrinya, ia memberanikan diri bekerja di perkebunan itu. Si pemilik perkebunan memang menyediakan tempat tinggal berupa rumah panggung. Di belakang rumah itu ada sumur yang airnya harus ditimba secara manual. Sudah 1 tahun Jamal dan istrinya tinggal di sana. Memang terkadang ada saja gangguan makhluk halus yang mengusik rumah mereka. Jamal juga pernah mendengar suara wanita menangis tengah malam dan suara lelaki minta tolong. Ia bahkan pernah melihat langsung penampakan jurik. Wujudnya menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih. Tapi Jamal dan Nur Ima sudah terbiasa dengan semua itu. Satu hal yang mereka tidak tahu, kalau jurik itu sudah lama mengincar jabang bayinya Nur Ima. Dari semenjak ia hamil, jurik selalu mengintainya. Setiap malam ia hinggap di atap rumah Nur Ima. Saat Jamal pergi meninggalkan istrinya, itu kesempatan jurik untuk menculik bayi. Entah akan diapakan bayi itu. Yang jelas, sekarang Nur Ima terkapar tidak sadarkan diri di atas kasur bututnya. Bokongnya basah oleh air ketuban yang bercampur darah. Itu adalah malam yang berat bagi Nur Ima. Dia harus kehilangan bayi sekaligus suaminya. Jendela kamarnya terbuka lebar. Angin malam masuk ke dalam kamar, menyapu anak rambut Nur Ima. Lampu canting berayun tertiup angin, lalu padam. Ruangan itu seketika gelap gulita. Dari ruang tamu, terdengar langkah kaki berlarian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Pintu kamar Nur Ima berderit. Ada seseorang yang kembali membuka pintu. 2 tuyul melongokkan kepalanya dari balik pintu. Hidungnya mengendus-ngendus. Mereka tertawa kecil. Giginya yang tajam seperti gergaji terlihat jelas. Mereka masuk ke dalam kamar, lalu dengan lahap menjilati darah kental sisa melahirkan. Tidak sampai di situ, tuyul itu juga menggerayangi tubuh Nur Ima. Mereka mengisap darah melalui dada Nur Ima. Perlahan mata Nur Ima terbuka. Sekelilingnya gelap. Ia berteriak saat merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. 2 tuyul itu berhamburan melompat keluar jendela. Mulutnya penuh dengan bercak darah. Dada Nur Ima terluka parah. Darah tidak henti mengucur. Ia bisa-bisa mati karena pendarahan. Sedangkan di tengah jalan, Jamal terkapar tewas.
Belum ada satu kendaraan pun yang melintas di sana. Mereka pasti sudah tahu kalau jalur ini adalah jalur merah yang rawan pembegalan. Hal itu memang benar. Setidaknya dalam satu bulan ada satu kasus pembegalan di sana. Dari kejauhan, seekor anjing mendekat ke arah mayat Jamal. Mungkin saja ia mencium bau amis. Anjing itu menjilati rambut Jamal, lalu menggonggong di tengah malam. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Anjing itu kemudian pergi meninggalkan mayat Jamal. Keesokan paginya, tiga teman Abi yang membantu aksinya semalam berkumpul di beranda rumah Abi. Mereka disuguhkan kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Motor hasil begal semalam terparkir di depan rumahnya. "Motor tua, Be," kata Lala. "Ya mau gimana lagi, kita dapatnya motor itu. Sekarang udah jarang banget orang yang lewat di sana." Dua rekan lainnya mengangguk. "Kita jual hari ini saja," tambah Abe. Mulutnya masih mengunyah pisang goreng. "Palingan laku 2 juta. "Gak apa-apa, lumayan kan uangnya buat kita pesta." Tidak lama kemudian suara motor sport terdengar mendekat. Abe dan teman-temannya berdiri. Seorang lelaki tampan dan berkulit putih turun dari motor. "Wah gila, keren banget kak motornya," sambut Abe pada Iwan, kakak kandungnya sendiri. "Iya dong, ngebegal di mana?" tanya Lala sambil tersenyum. "Biasa, di jalan arah ke kota." "Berapa orang ngebegalnya Wan?" tanya teman Abi. "Gua doang sendirian." Mereka semua tepuk tangan sambil berdecak kagum. "Yang punya motornya lu apain kak?" Abi penasaran. Iwan membentuk jarinya seperti pistol, lalu mendekatkan jari itu ke kepalanya. "Praktis ya," timpal salah satu teman Iwan. "Iya ngapain ribet-ribet, yang penting dia mati dan motornya jadi milik kita." "Oh ya, gue punya kerjaan bagus buat kalian," tambah Iwan. "Apa kak?" Abi penasaran. "Rampok, gue punya target rumah orang kaya." "Wah, kalau ketangkep bisa mati kami kak." Abi seperti akan menolak tawaran kakaknya. "Kalian tenang aja, rumah ini aman dan jauh dari perkampungan," Iwan meyakinkan mereka. Abi dan teman-temannya terlihat seperti sedang mempertimbangkan tawaran Iwan. "Boleh deh kak, tapi dijamin aman ya." Abi akhirnya mengiyakan ajakan kakaknya, sementara temannya manut saja. Kampung tempat tinggal Abi memang terkenal sebagai kampung begal. Ada sekelintir warganya yang berprofesi sebagai pembegal motor. Itu semua mereka lakukan karena urusan perut. Sudah ada beberapa orang yang masuk penjara, bahkan ada juga yang mati dibakar massa saat beraksi. Tapi, Abi dan kakaknya sudah sangat ahli. Aksi mereka selalu berjalan dengan baik. Polisi belum bisa membongkar kejahatan mereka. Sementara itu, di pagi yang sama, banyak orang berkerumun mengelilingi mayat Jamal. Salah satu dari mereka merupakan teman dekat Jamal. Tapi ia tidak berani menyentuh mayatnya karena takut disalahkan. Dari kejauhan terdengar sirene mobil polisi mendekat. AKBP Verdi dan dua anak buahnya turun dari mobil. Kerumunan seketika terbelah. Mereka memberikan jalan untuk para polisi itu. Verdi mengenakan sarung tangan silikon. Ia menyentuh parang yang masih tertancap di perut Jamal. Dilihatnya, pada gagang parang tersebut ada sebuah nama. "Abi," ucap Verdi pelan. Verdi kemudian bangkit, lalu menoleh pada anak buahnya. "Semuanya bersiap, kita berburu malam ini," kata Verdi, tatapannya tajam dan penuh dendam. Teman-teman Abi berubah pikiran. Mereka tidak berani kalau harus merampok rumah karena terlalu berisiko. Akhirnya hanya Abi dan Iwan saja yang beraksi. Tengah malam, mereka berdua berangkat dari rumah dengan mengendarai motor sport. Rumah yang menjadi target perampokan, lokasinya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mereka melewati pasar tradisional yang sudah tutup, jalan raya lengang, dan ruko-ruko yang di depannya dijadikan tempat mangkal para pelacur. Saat memasuki perumahan, Iwan memperlambat laju motornya. Tepat di belakang rumah mewah bercat putih, mereka menghentikan motor lalu turun. Keduanya mengenakan topeng badut, menggendong tas hitam, dan juga berpakaian serba hitam. Pagar tembok belakang rumah itu lumayan tinggi.
Tapi Iwan sudah membawa tali yang ujungnya diberi pengait. Ia lemparkan tali tersebut ke dinding. Setelah tali itu tersangkut dengan kuat, satu persatu mereka memanjat dinding lalu mengendap ke pintu belakang. Abe mengeluarkan linggis pendek dari dalam tasnya untuk mencongkel pintu. Perlahan tanpa terdengar si pemilik rumah, pintu berhasil dicongkel. Mereka lalu masuk ke dapur. Di sana gelap. Lampunya sudah dimatikan oleh si pemilik rumah. Abe sedia golok di tangan kanannya. Sementara itu, Iwan menggenggam pistol, senjata favoritnya. Saat mereka sedang mengendap-endap, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Lampu dinyalakan, muncul seorang pembantu menuruni anak tangga. Iwan dan Abe bersembunyi di balik dinding. Abe kemudian membekap wanita itu dengan tisu yang sudah dibasahi cairan obat bius. Wanita itu pun pingsan dalam beberapa detik saja, tanpa ada perlawanan apapun. Abe dan Iwan masuk ke dalam kamar. Sepasang suami istri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun. Mereka panik, lalu mengangkat lengan saat Iwan menodongkan pistol ke arah mereka. Abe mengikat kedua kaki dan lengan mereka, juga melakban mulutnya. Dengan leluasa mereka menjarah seisi rumah, menggeledah lemari, merampas barang-barang berharga. Mereka menemukan uang tunai entah berapa jumlahnya, yang jelas sangat banyak. Uang itu dibungkus dengan amplop coklat. Iwan dan Abe tersenyum senang. Setelah tas mereka penuh, mereka bergegas kabur sebelum warga mengetahuinya. Iwan dan Abe berhasil keluar dari rumah tersebut, lalu memanjat kembali pagar belakang. Sayangnya, aksi mereka terpergok seorang lelaki yang sedang ronda. Ia langsung berteriak, membuat Abe dan Iwan panik. Tanpa ragu, Iwan menembakkan pistolnya ke arah lelaki itu. Peluru menembus dada kirinya, lelaki itu tewas seketika. Kemudian Iwan mencoba menyalakan motornya. Sialnya motor itu tidak mau menyala. Segerombolan anak muda berlari menghampiri mereka dengan membawa batu dan kayu. Anak-anak muda itu berteriak sehingga membangunkan warga lainnya yang sedang tidur nyenyak. "Gimana nih?" Abe melirik kakaknya. "Berpencar," kata Iwan. Mereka meninggalkan motor. Iwan berlari ke arah barat, sedangkan Abe ke arah timur. Sebelum kabur, Iwan sempat menembakkan peluru terakhirnya ke arah gerombolan warga. Satu orang tertembak di bagian kaki. Bukannya takut, warga malah semakin geram dan menyerbu Iwan. Hanya tiga orang yang mengejar Abe, sementara sisanya mengejar Iwan. Mereka sangat marah pada Iwan. Abe termasuk yang paling beruntung. Ia berhasil sembunyi di gorong-gorong pinggir jalan. Tidak ada warga yang menemukan persembunyiannya. Yang paling sial adalah Iwan. Ia tertangkap oleh warga. "Bangsat kau!" Seorang lelaki berperut buncit memukul kepala Iwan dengan pentungan hingga bocor. Darah membasahi rambut Iwan. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi kepala. Tidak sampai di situ, pakaian Iwan dilucuti. Ia hanya mengenakan celana dalam. Warga juga mengikat lengan dan kakinya. Iwan kemudian dipukuli dengan kayu. Wajahnya bonyok, bibirnya pecah mengeluarkan darah. "Awas!" Seorang lelaki berjaket merah membawa sebotol bensin lalu mengguyurkannya ke tubuh Iwan. Ia menyalakan korek api. "Ya, bakar saja," sorak warga dengan nada penuh kebencian. Iwan mendongakkan wajah ke arah lelaki yang sedang menyalakan korek api. "Jangan," suara Iwan keluar dari tenggorokannya. "Parau." Batang korek yang sudah menyala itu dilemparkan ke tubuh Iwan. Seketika api membakar tubuhnya. Iwan seperti cacing mengamuk kesakitan sambil berteriak. Tidak ada satupun yang kasihan kepadanya. Mereka tersenyum puas melihat Iwan tewas dibakar hidup-hidup. Dari kejauhan, Abe mengintip diam-diam. Ia menangis melihat kakaknya tewas. Abe akan selalu ingat wajah orang yang membakar kakaknya itu. Ia berjanji akan membunuhnya dengan sadis seperti ia membunuh kakaknya. Lain halnya yang terjadi di tengah perkebunan karet. Nurima sedang berkabung atas meninggalnya Jamal. Jasad Jamal dikuburkan di belakang rumah panggung. Nurima, sang istri, tidak mau meninggalkan perkebunan itu. Ia ingin menggantikan suaminya bekerja di sana. Setiap menjelang malam, Nurima menaburkan kembang di atas kuburan suaminya sambil menangis. Seperti yang ia lakukan malam ini, dengan hanya diterangi lampu cantik, ia berziarah ke makam Jamal. Tidak ada doa yang dirapalkan Nurima. Ia hanya menangis dan menumpahkan kekesalannya.
Nurima. Suara seorang lelaki tiba-tiba mengagetkannya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat pohon-pohon karet yang berjajar. Nurima bangkit. Ia menyeka air matanya yang membasahi pipi, kemudian melangkah perlahan ke arah jajaran pohon karet. Nurima. Suara itu terdengar dari atas. Nurima mendongak. Lampu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Ia terkejut bukan main saat melihat Jamal sedang duduk di dahan pohon karet sambil tersenyum memandanginya. Jamal. Nurima mengerutkan dahi. Nurima mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung. Apakah suaminya hidup kembali? Namun, saat Nurima akan memanggil Jamal untuk kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan pohon yang rindang lalu hilang begitu saja. Kau rindu suamimu? Suara nenek-nenek mengagetkan Nurima. Ia membalikkan badan. Sekitar 2 meter dari tempat Nurima berdiri, ada seorang nenek yang punggungnya bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuh. Nurima melangkah mundur. Ia ketakutan. Yang dia tahu, di perkebunan ini hanya ada dia yang bermukim. Nurima tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Siapa kamu? Nurima bersandar pada batang pohon. Nenek itu malah terkekeh. Giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu cantik. Aku Mbok Mariati, penghuni perkebunan ini. Penghuni? Nurima semakin bingung. Anakmu itu digondol curik. Dari mana kau tahu? Sudah aku bilang, aku penghuni perkebunan ini. Mbok Mariati melangkah perlahan mendekati Nurima. Tanpa memperdulikan ucapan nenek itu, Nurima lari ke rumahnya. Ia mengunci pintu belakang. Nafasnya terengah-engah. Perlahan ia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Anehnya, nenek tersebut hilang entah kemana. Kau rindu suamimu. Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurima. Jelas saja Nurima berteriak kaget, sekaligus ketakutan. Aku mohon, jangan ganggu aku. Nurima terduduk sambil merapatkan kedua telapak tangan, memohon. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku malah mau membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, Nek. Anakmu masih hidup, Nurima. Nurima terkejut. Ia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu di mana anak saya sekarang? Nenek itu malah terkekeh lagi. Kali ini ia mendekati Nurima. Ikut denganku kalau kamu mau melihat anakmu. Nurima menurut saja. Ia penasaran apakah ucapan Mbok Mariati itu benar kalau anaknya masih hidup. Mbok Mariati kemudian melangkah menuju pintu depan. Nurima meraih lampu canting yang digantungkan pada dinding bilik dan korek api. Ia lalu mengikuti nenek tua itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu canting Nurima yang menjadi penerang. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurima. Kita mau kemana, Mbok? Nurima penasaran. Ikuti saja, sebentar lagi kita sampai. Ia berkata tanpa menoleh pada Nurima. 1 jam berlalu, tapi mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurima rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Ia ingin berhenti sejenak untuk istirahat. Mbok, boleh kita berhenti dulu? Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang. Kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. Dan jangan menoleh ke belakang. Mbok Mariati membentak. Dari tadi sebenarnya Nurima mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Tapi dia tidak berani untuk menoleh. Dengan tergesa ia melangkah menyeimbangi Mbok Mariati. Kali ini Nurima sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali ia harus menyalakan lampu cantingnya yang sering padam tertiup angin. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya, rumput liar tumbuh dengan subur. Mbok Mariati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka masuk perlahan. Betapa terkejutnya Nurima saat melihat wujud jurik dengan jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu
sambil menggendong bayinya Nurima. Bayi itu terlihat bergerak-gerak. Ia benar-benar masih hidup. Nurima mendekat. Anakku. Baru saja beberapa langkah, ia mendengar sebuah batu yang bergeser menutupi lubang gua. Nurima panik. Ia berteriak minta tolong, menoleh ke sekelilingnya. Tapi Mbok Mariati menghilang entah kemana. Sosok jurik itu melayang perlahan, mendekati Nurima sambil membawa jabang bayi. Nurima terperangkap di dalam gua dan tidak bisa keluar. Sementara itu di lain waktu, Abi berkabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya gosong, tubuhnya hanya menyisakan tulang dan daging yang meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul. Mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu. Saat itu banyak orang yang melayat ke rumah Abi. Tapi di antara orang-orang itu, ada seorang wanita yang menarik perhatian Abi. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya Abi. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Ia sangat cantik, membuat Abi jatuh cinta pada pandangan pertama. Abi memang tidak suka berbasa-basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abi bermaksud ingin menikahi Mirna. Namun tidak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau. Abi terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta Mirna. Namun tanpa pikir panjang lagi, Abi malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abi berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Ya, jelas saja, Abi mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abi tahu itu bukanlah hal yang mudah, tapi ia yakin bisa mendapatkan 30 kerbau itu dalam 1 bulan. Tidak mungkin Abi beraksi sendiri. Ia sudah membujuk beberapa rekannya dan tidak satu pun ada yang mau bekerja sama dengan Abi. Urusan mencuri kerbau memang lebih sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati dibacok warga. Ayolah Obi, bantu gua. Kita bagi 2 hasilnya. Curi 2 setiap kandang. 1 kerbau buat lo dan satunya buat gua. Suatu malam Abe mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. Berat bos, maling kerbau gampang ketangkep, bisa tewas kita. Kenapa gak begal motor saja sih? Obi menyuguhkan kopi pada Abi. Gua butuh kerbau buat lamar si Mirna. Ya kan lu bisa jual motornya terus beli kerbau. Dia minta 30 ekor. Bangsat, banyak banget. Enggak, lu gak akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lu dengan ngasih syarat yang berat. Cari cewek lain aja. Obi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. Gak bisa, gue cinta sama dia. Ayolah bantu gue. Obi menengada seperti sedang berpikir, lalu mengepulkan asap rokok. Gue bisa bantu lu sekali saja. Seterusnya, lu urus sendiri. Ya sudah gak apa-apa, kata Abi. Udah ada target, tanya Obi. Udah Bi, besok malam kita berangkat. Abi menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abi. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abi memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lenguh kerbau. Di sana kandangnya. Abi menunjuk ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. Abi menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar, desis Obi yang menjaga dari luar kandang. Abi mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo.
Ia melemparkan ujung tali itu ke arah Obi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seorang lelaki berteriak sambil mengacungkan golok ke arah mereka berdua. "Bangsat kau maling!" Itu pemilik kerbau. Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan Abi sebelumnya. "Abi, bawa kerbau ini ke mobil, biar gua yang ngadepin dia," suruh Obi. Dengan ragu-ragu, Abi menyeret kerbau itu. Ia mengkhawatirkan temannya, tapi ide Obi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Obi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Ia menyabetkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung Obi. Darah muncrat. Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau mengajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun lagi-lagi, golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. "Mati kau!" teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. "Maling!" teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. "Jangan dibunuh," kata si pemilik kerbau. "Kita tanya, di mana temannya yang satu lagi?" Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. "Ceh!" Ia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. "Sampai gua mati pun, gak bakal gua kasih tahu," lanjut Obi. Jelas saja kelakuan Obi mematik amarah warga. Ia kembali dipukuli. Salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingnya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.